Su, semangat. Ayo, Sup. Bagus, Sup. Bagus, Sup. Lebih tenang dari yang sebelumnya, Cup. Lebih agresif, Cup. Kalian berdua juga pelatih muda yang sangat berbakat. Lihat Yusuf. Makasih, permainannya sangat nyaris tanpa celah. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Cup, keren banget. Walaupun tadi sempat gak diarahin Pak Bagas, tapi dia tetap menang. Gue yakin, Ucup pasti punya strategi sendiri untuk mengalahkan lawannya. Itu dia. Kalau kita sih memang pemikirannya gak sejauh Ucup. Makanya gue salut sama Ucup. Ayo, semangat! Ayo, Cup, bisa, Cup! Topan gimana sih? Iya, padahal kan set pertama menang. Ya gitulah orang kalau mainnya pakai emosi. Segitu aja gak bisa sih. Hah? Eh, Pan. Kuncinya emosi, Pan. Kontrol emosi, Pan. Pak Doni! Pak Doni. Pak Doni bisa perhatikan gak tadi? Ya? Ucup itu kan gak ada Pak Bagas, gak ada yang ngarahin. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Iya, karena Yusuf sudah tahu strateginya, Pak. Maksud Pak Doni itu anak saya gak pintar sih, Topan? Gak pintar gitu? Ya, gak begitu juga sih, Pak. Maksud saya, Pak Doni, kalau ngajarin itu sampai meresap ke otak mereka. Jangan cuma perintah doang, Pak. Hasilnya jadi begini, Pak. Baik, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan Topan di set ketiga nanti supaya menang. Jangan cuma bisa ngomong-ngomong doang, Pak. Janji-janji doang, Pak. Saya nggak butuh janji. Yang saya butuh hasil. Anak saya mesti menang. Ya, Pak? Baik, Pak. Saya akan buat Topan menang di set ketiga. Ingat, Pak Doni. Anak saya jangan sampai kalah. Set ketiga nanti, gua nggak akan kasih lu ampun, Cuk. Gua akan bikin lu gak ada apa-apa di hadapan orang. Paham kan? Kan? Nggak ada gunanya juga kamu deketin saya. Saya akan kembalikan ucapan kamu. Ucup, Topan. Topan, Topan tahu nggak, Bunda Tika datang ke sini untuk mendukung Topan. Makasih Bunda udah support Topan. Selalu dong, forever. Bunda Tika selalu mendukung Topan.
Ah, Bu Tika gimana sih? Ketahuan Topan Bineka Raya. Masih ayu aja. Bawel. Cup, maaf ya Ibu teh kesiangan. Soal tadi Kang Jaya pindah-pindah rumah. Iya Bu, gak apa-apa. Lagian masih ada satu set lagi kok. Ibu masih bisa nonton Ucup. Ucup gimana keadaannya, udah sehat? Alhamdulillah sudah Bu. Cup, berarti set ketiga ini penentuan menang atau kalah ya? Iya Pak Toyo, betul. Set ketiga ini teh penentuan nasib Ucup di Sirnas. Bu, ridoin Ucup ya Bu. Doain. Semoga Ucup bisa ngalahin Topan. Iya nak, Ibu pasti doain Ucup. Yang penting Ucup berusaha. Masalah menang atau kalah, serahkan sama yang di atas ya. Amin. Paling yang menang juga Topan. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Ayo Cup, siap-siap. Sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Siap coach. Ini. Pantang terus, Cup. Man, ayo dong, Pan. Topan, semangat, fokus. Kalau bisa, Pan. Alhamdulillah, Ucup tuh masih lebih unggul. Jangan senang dulu kali, Cici. Ini juga baru babak awal. Nanti juga ngejar tuh skornya. Ini kayaknya pelatihnya Topan tuh gak bisa diandalkan. Iya tuh. Pih, kenapa sih jadi orang tuh pesimis duluan? Topan pasti bisa menang, jadi coba deh Papi tenang. Ya, Papi ragu, Mi. Iya, pasti kan. Udah nonton aja deh. Topan gak boleh kalah. Atau gue bakal ditendang Pak Alfian dari Bineka Raya. Pan, ayo dong Pan. Ayo kontrol emosinya, Pan. Kontrol emosinya. Kali ini Ucup kelihatan lebih tenang bermain. Dia bisa mengontrol permainan. Iya, kamu benar. Andai aja aku bisa mengontrol hati orang yang aku suka. Aku akan arahkan dia supaya bisa masuk ke dalam pintu hati aku. Bisa fokus loh. Pan, Pan, ayo dong Pan. Kamu jangan terpancing emosi, Pan. Sebagus apapun skill kamu ya, kalau kamu gak bisa kontrol emosi, berantakan permainan kamu. Ngerti gak? Coach, kalau saya gak ngotot, gimana saya bisa menang, Coach? Pan, kamu boleh ngotot, tapi kamu harus bisa mengendalikan permainan. Dan satu lagi, kamu harus ingat, anggap ini permainan terakhir kamu. Ngerti kamu? Enggak. Ini bukan permainan terakhir saya, Coach. Saya pasti masuk ke babak final. Oke, buktikan. Apa, guys? Pak, emosi Topan sedang tidak terkontrol. Ini kesempatan bagus buat Yusuf. Terkadang, emosi kalau kita kontrol dengan baik, itu akan menjadi energi yang besar dalam permainan, Pak. Mana bisa, nggak usah ngarang. Yang ada nggak fokus, bisa buyar. Betul, saya setuju sama Jody. Bener itu. Nggak percaya sih. Suf, silakan minum. Suf,
kamu harus tetap pada pola permainan. Dengan begitu, energi kamu akan lebih hemat. Dan kamu akan lebih jernih dalam mengambil keputusan. Kemana arah bola yang ingin kamu arahkan? Jelas kamu, Yusuf? Jelas, Pak. Sekarang persiapan masuk lapangan. Ayo, Su. Ya, terkadang sesuatu yang kita benci itu justru malah berguna. Walau kita tidak menyadarinya. Maksudnya? Ya, gak ada maksud apa-apa. Bener. Bener. Saya setuju. Betul itu. Jody diremehin. Ayo, Su. Ayo, Su. Gerah ya, pakai kipas dong kayak saya. Aduh, Cih, lihat tuh, saya bilang kan sama kamu, Topan pasti nyusul skornya si Ucup. Ya Allah, semoga Ucup bisa menang. Setiap nonton Ucup bertanding, selalu aja deg-degan. Tapi saya teh harus tetap yakin Ucup pasti menang. Hey! Papi akan kasih kamu apa aja yang kamu mau. Pokoknya kamu jangan kecewain papi, itu inget dong. Pan, kasih Yusuf bola-bola panjang, bola-bola long. Dia pasti bakal pusing dan kewalahan. Oke, saya akan kasih bola long. Drop shot, drop!